ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. وأما بعد، yang saya hormati cikgu mantan guru besar SK Sayung, yang saya hormati tuan kuasa masjid Saudah Fadil Ustaz Salih Hafizahullah Ta'ala, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, syukur Allah Azza wa Jalla kerana saya diberi kesempatan untuk hadir menyampaikan kuliah bulanan dah bermula pada bulan ini insya-Allah, sehinggalah tamat kitab ini ataupun tamat riwayat kita di atas muka dunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala inilah. Sama ada saya pergi dulu ataupun tuan-tuan pergi meninggalkan kita. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, dan pertama saya mohon maaf sebab waktu Ustaz Saleh menjemput saya untuk menyampaikan kuliah bulanan ni, memang saya maklumkan saya akan menyampaikan kitab Faraid. Namun gitu, bila mana di kabar ada ramai orang tempah dah, saya jadi kelam kabut sikit lah. Sebab saya dalam proses update buku ni. Ni buku dia Faraid, permasalahan dan jawapannya. Saya dah cetak buku ni sebanyak 6 kali cetakan. Jadi ini nak cetak kali ke-7. Sekarang ke-7 ni saya nak update banyak benda dalam tu. Ada benda yang saya buang, ada benda yang saya pandang membaikkan untuk dijadikan sebagai salah satu silibus pembelajaran. Dan saya ditawarkan untuk membuat silibus untuk guru-guru ta'mir bagi negeri Perak tu, tuan-tuan macam Allah SWT. Dan doalah benda tu berjaya insyaAllah. Jadi hadirin macam Allah SWT, buku ni pernah diterbitkan awal sekali pada tahun 2015. Kalau saya 2015 saya terbitkan. Dan alhamdulillah buku ni soal jawab tentang persoalan-persoalan faraid. Tidaklah semua ada wujud dalam buku ni, tetapi hampir kesemuanya adalah. Tak semua tapi hampir semua yang ada di sini. Dan ada yang benda yang perlu kepada pembelajaran, bukan dari sudut pembacaan takut kita tak faham. Satu lagi tentang macam Allah SWT sekalian, kenapa saya pilih tajuk faraid? Sebab seperti mana kata Tuan Guru Besar tadi, memang tajuk ni jarang dibahaskan. Bahkan hampir kalau di Perak ni sangat sikit lah. Kalau saya buat survey secara rawak itu dalam Facebook saya, ada tak pengajian faraid di masjid ataupun di surau tempat kalian? Jawapannya 80% tak ada. Hanya 20% sekitar macam tu yang wujud pembelajaran faraid. Sama ada tak ada orang mengajar ataupun tak ada orang nak belajar. Gitu. Jadi dia nak belajar waktu berlaku kematian saja. Untuk tahu kes dia, kemudian tak perlu belajar dah. Baik, tuan-tuan macam Allah SWT, saya mukadimahkan pengajian kita pada hari ini. InsyaAllah, kuliah kita antara soal jawab. Kalau tuan-tuan ada nak bertanya, boleh angkat tangan dan bertanyalah. InsyaAllah, kita akan cuba jawab persoalan tuan-tuan semampu diri saya. Kalau saya tak mampu, saya akan cakap Wallahu alam ataupun saya tawakuf untuk kita jawab pada bulan hadapan, insyaAllah. Baik, tuan-tuan macam Allah SWT, dalam buku ni saya tebal lebih kurang 179 muka surat, dan dia mempunyai lebih kurang 130 persoalan soal jawab. Dan tuan-tuan macam Allah SWT sekalian, dia mencakupi daripada tajuk yang pertama. Kalau saya buat kuliah bulanan di masjid Sultan Azlan Shah Jalan Dairi tu, lebih kurang ada 14 subtopik dalam ni, dipecahkan kepada 125 persoalan-persoalan yang boleh kita jawab insyaAllah. Jadi hadirin mati Allah SWT sekalian, terima kasihlah kerana sudi belajar benda ni. Dan saya harap macam saya ngajar di Masjid Azlan Shah tu, seminggu sekali hari Selasa, daripada penuh kuliah hari terakhir sebelum saya tamatkan pengajian tu, sebab saya masuk pencetus umat, tinggal 4 orang je student saya. Tu pun semua geng RTM lah, rancangan tunggu mati. Nah, semua asalnya 5, seorang pindah ke Kedah, tinggal 4. Jadi saya harap jangan tinggal cameraman sudah. Mana? Jadi insyaAllah berterusanlah tuan-tuan. Dan syarat wajib pembelajaran ni lah, tuan-tuan kena ada pensel dan buku sedikit catatan, untuk catatan supaya kita lupa. Sebab dia kata ilmu ni liar, cara nak ikat ilmu dengan penulisan ataupun catatan, insyaAllah. Baik. Alhamdulillah allazi mutasarrifu fil mulki wal malakut al baqi allazi la yafna wa la yamut wal awwal wal akhir wal zahir wal batin was salatu was salam ala sirajil munir muallimul insaniyah wa hadi al bashariyah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah berapa lama masa yang saya ambil bagi menulis dan menyusun buku ini, akhirnya dengan izin Allah SWT terhasillah buku yang saya namakan dengan Faraid, Permasalahan dan Jawapannya.
Dalam buku ini saya menyusun lebih daripada 120 soalan yang berkisar mengenai persoalan yang berkait rapat tentang faraid, hibah dan wasiat yang pada asasnya dalam tertib perkara yang perlu difahami dalam menguasai ilmu ni. Jadi kita akan belajar juga dalam bab faraid ni, bab wasiat dan bab hibah. Dalam buku ini juga saya meletakkan persoalan-persoalan biasa dan yang terkini mengenai permasalahan dalam ilmu faraid, bermula daripada permasalahan yang kecil sehingga yang besar. Kalau anda dapat buku ni, nanti last sekali dalam buku ni kita ada soal jawab. Maksudnya kalau kita belajar dah kita mahir, kita boleh try jawab soalan-soalan yang berada di belakang, insyaAllah. Pada bahagian akhir buku ni saya telah masukkan beberapa soalan pengukuhan agar silap pembaca boleh mencuba untuk menjawab dan dalam masa yang sama dapat juga menilai sejauh mana kefahaman silap pembaca pada ilmu faraid ini. Semoga ianya dapat menjadi rujukan umum kepada pecinta ilmu faraid dan kepada sesiapa yang ingin mengambil manfaat daripadanya. Besarlah harapan saya agar ia dapat menjadi penyumbang pahala kepada saya sehingga hari kiamat. Semoga silap pembaca mendapat manfaat daripada buku saya ini. Wallahu a'lam bissawab. Itu mukadimah tuan-tuan. Baik, apakah soalan pertama? Apakah dimaksudkan dengan ilmu faraid? Faraid dari segi bahasa maksudnya bahagian ataupun kadar. Bahagian ataupun kadar. Kalau anak-anak kita ngaji syariah atau mengaji ilmu apa, dia ada lughatan wastilahan. Dari sudut bahasa dan dari sudut istilah. Baik, dari sudut syarak ialah sebahagian, bahagian ditentukan daripada harta benda yang akan dipusakai. Ataupun bahasa mudahnya, maksud dia himpunan kaedah-kaedah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu macam mana cara orang-orang ni dapat pusaka. Ada banyak riwayat tuan-tuan. Saya waktu saya tulis tesis sarjana saya, tajuknya kandungan ilmu miras dalam kurikulum pendidikan Islam sekolah menengah, kajian pandangan guru-guru pendidikan Islam negeri Perak. Saya buat kajian tentang guru-guru ni, pandangan mereka tentang ilmu faraid untuk dimasukkan dalam silibus kurikulum pendidikan Islam sekolah menengah. Majoriti responden yang saya dapat ataupun kesan responden daripada soal sidik yang saya edarkan, majoritinya setuju bahawa ilmu faraid sesuai dimasukkan dalam kurikulum pendidikan Islam sekolah menengah. Cumanya tajuk apa? Tajuk asas yang kita nak masukkan kepada masyarakat agar masyarakat kenal bila mati seseorang, ada hukum yang Allah tetapkan secara khusus kepada mereka. Hebatnya hukum faraid tentang Allah SWT sekalian berbanding hukum-hukum ataupun perintah Allah yang lain. Selalu saya sebut, kalau Allah SWT perintahkan salat, Allah kata dalam firman-Nya, wa aqimus salat wa atuz zakat, dirikan sembahyang dan keluarkan zakat. Allah SWT perintahkan sembahyang, tetapi kaifiat sembahyang tak ada dalam Quran. Kaifiat ni cara solat. Maka kata Nabi, nak ambil daripada mana? Ambil daripada Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu sembahyang seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Ra'a situ sama macam ra'a yang kis. Man ra'a minkum munkaran ki khalwa. Ra'a, ra'a. Ra'a ni maknanya alima, tahu. Bahkan Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni, ra'aitumuni, solatlah seperti mana kamu tengok aku solat. Kita tak dapat tengok Allah, tapi kata ulama maksudnya seperti mana kamu tahu cara solat aku macam mana. Nak tengok macam mana? Tengok para ulama sembahyang macam mana. Ulama Saudi gini, ulama ni sini. Saudi gaya mazhab Hambali dia. Nah, kalau kita pergi dekat Pakistan, gaya dia punya mazhab dia. Kalau kita pergi Nusantara, mazhab Syafi'i begini. Jangan pula kita rajin sangat bercampur Maghrib gaya Saudi. Nah, Isyak gaya Syafi'i. Ha, ikut dan dia je. Macam kita ni mujtahid mutlak. Nah, imam ke Masjid Saudah contohnya, dia jadi mujtahid. Dia kata, ikut tuan-tuan nak pilih mazhab mana. Ha, kita kena ngaji itu benda besar untuk Allah SWT. Maksud saya ialah semayang, Allah suruh tengok Nabi, Nabi terangkan cara semayang. Wa atu zakah, keluarkan zakat. Dalam Quran ada Allah sebut wa atu haqqahu yawma hasadih, tunaikan zakat-zakat apa nama tanaman ni waktu dia keluarkan hasil. Tapi berapa? Nabi yang cerita bergiam-giam berapa-berapa. Sama juga dalam bab haji dan umrah. Ustaz Saleh bawa jemaah, nak semua bawa jemaah. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Haji dalam Quran tak sebut cara tawaf, tak ada.
Cara wukuf, tak ada. Cara sa'i, tak ada. Cara di mabit di Muzdalifah, tak ada. Cara ikat ihram, tak ada. Tak ada dalam Quran. Yang ada, pergilah. Apa yang Allah sebut kepada Nabi Allah Ibrahim, seru orang-orang biar datang ke Baitullahil Haram. Maka Nabi yang cerita pada kita, khudhu anni manasikakum, dan ambil daripada aku ni cara buat haji umrah kamu. Tetapi dalam bab faraid tuan-tuan sekalian, Allah sebut hukum tersebut, Allah terang sesa pada kita. Sesa tahu? One by one. Ha, kata orang sini lah. Ha, satu-satu Allah terang. Kalau tak faham, Allah terang macam ni. Pun orang tak setuju dengan faraid. Ada juga. Tak payahlah faraid. Kita buat sistem sama rata. Ha, nanti kita bincang. Boleh tak macam tu? Sebab ada orang kata haram tu bagi sama rata. Tak juga tuan-tuan sekalian. Nah, faraid ni hukum. Kalau tanya pada saya selalu soalan, ustaz mana lebih baik, wasiat ke faraid ke hibah? Tu soalan biasa. Maka kita gambar faraid terbaik lepas mati. Tak ada wasiat tak ditinggalkan, hibah tak ditinggalkan. Tapi kalau masa hidup, hibah terbaik. Dan wasiat mana pula? Wasiat terbaik kita beri kepada bukan waris kita. Faham? Sebab orang biasa buat wasiat-wasiat mesti kepada waris. Wasiat ayah bagi ke mak, wasiat ayah bagi ke anak. Sebenarnya bila terkait dengan wasiat kepada ahli waris, dia terkait dengan hukum yang kata Rasulullah, la wasiyata liwarisin illa ayyasha'ul warasah. Tidak boleh buat wasiat kepada ahli waris. Tak boleh. Itu asas. Illa, kecuali ayyasha', dibenarkan oleh waris-waris yang lain waktu nak kuatkuasakan wasiat tadi. Saya ada 4 orang anak. Target 11. Ha, baru 4. Mak seorang baru. Baru bila dapat. Ingat wakil perak, tapi dapat perak handalan lah. Dapat 5-0 pun ni. Ha. Saya ada 4 orang anak. Saya ada isteri seorang. Ayah saya meninggal dah. Mak saya meninggal. Tinggal mak mertua, ayah mertua. Tak ada, tak layak faraid. Jangan pula kita bagilah. Ha, tak layak. Dia layak wasiat atau hibah kita. Jadi saya ni ada 4 orang anak, seorang isteri. Saya pun buat wasiat. Rumah dekat Manju ni dapat pada rumah. Rumah dekat Kuala Kasar dapat pada anak kedua. Banyak benar lah rumahnya. Nah, macam main Saidina, rumah banyak nak. Saya kata begitu, begian-begian. Kalau abah mati, rumah ni kamu. Itu wasiat kita. Hukum buat wasiat ni sunat, tuan-tuan. Asal dulu wajib. Ayat 180 Al-Baqarah. Tapi hukum wajib tu dimansuhkan sejak turunnya ayat tentang faraid ni. Yang ni mukadimah pada tuan-tuan. Tak terikat sekarang dengan buku lah ini, sebab buku tak ada. Jadi dalam Allah SWT, kalau saya buat macam tu, tiba-tiba bila saya meninggal dunia, waktu nak bagi pusaka ikut wasiat, ada seorang anak tak setuju. Dia kata, rumah Manjur ni value dia tinggi dekat bandaraya Ipoh. Tak setuju. Yang abah bagi saya kat Kuala Kansar tu tak boleh. Tepi sungai pula tu dia kata. Naik air macam-macam dia kata. Aku tak setuju wasiat. Bila waktu tu dia tak setuju tau macam Allah SWT. Bila sebut macam tu, wasiat tadi automatically tak boleh laksanakan. Itu dia sudut syarak. Dia sudut syarak. Sibir tu lain lah. Kita sudut syarak kita. Syarak. Kenapa? Waris-waris tak setuju. Faham tak? Dah ustaz berdosa tak ayah dalam kubur? Ayah tak ada masalah. Nah. Yang masalah ni anak-anak lah. Nah. Ayah tak ada masalah. Cuma ya, kata Imam Qurtubi, orang ahli kubur ni, macam kubur sebelah sana yang saya sesak itu kan. Ahli kubur sana tu, dia tahu kerja buat kita dalam muka dunia ni. Macam mana cara dia tahu? Sebab bila kawan-kawan dia mati, kawan-kawan dia akan membawang dalam kubur pula. Eh, mau tahu anak kamu, lepas mau mati, balah belakang. Haa, tentu kita susah hati. Sama, dia tahu. Itu kata Imam Qurtubi dalam kitabnya Tazkirah. Baik. Jadi tuan-tuan Allah SWT sekalian, berdosa tak anak-anak mengingkari wasiat ayah? Asas dia, seolah-olah dia ni macam khianat. Walaupun dikatakan khianat, bantahan mereka tetap sah. Allah SWT. Bantahan mereka tetap sah. Macam kita kata, memjual beli pada hari Jumaat. Tengah khatib khutbah. Ittaqullah. Kita makan cendol. Illa makan cendol. Orang tu beli. Yang tambah-tambah. Tuan tambah. Jual beli sah. Tapi hukumnya haram. Allah SWT. Jual beli sah. Hukumnya haram. Kita tak nak ikut wasiat ayah. Sah. Tetapi seolah-olah kita telah khianat pada dia dulu. Dah berdosa lah kita.
Wallahu'ala. Wallahu'ala. Tak boleh saya nak cerita. Minta Allah SWT. Cuma nak kabur, perbuatan tu boleh. Bahkan kita nak lawan wasiat tu pun boleh. Baik. Berbeza kalau kita buat wasiat kepada bukan waris. Contoh saya ada 4 orang anak, saya ambil seorang anak angkat daripada Palu, Indonesia. Jumpa nak bawa balik. Nama dia nama dia ikutlah nama apa, Mamat ke tak, kita bawa balik. Waktu sebelum saya meninggal, saya kata abah nak bagi 10,000 kat Mamat kalau abah mati. Duit dalam bank ada 1,000,000. Nak bagi 10,000, maka lebih dah 1/3 daripada harta saya, tak lebih, maka wajib bagi kat dia 10,000. Ada anak bantah, tak boleh. Ayah jumpa pun sebab ayah kesian dia kat dia ni. Nah, macam-macam dia kata, saya tak setuju. Walaupun mereka tak setuju sebab harta tu belum mencapai lebih daripada 1/3, maka dapat kepada Mamat harta 10,000 tadi. Itu beza wasiat kepada waris ataupun tidak waris. Tapi ramai di kalangan kita buat macam tu. Ramai kan? Buat, ni tanah ni, ayah mati kamu dapat sini, kamu dapat sini. Bila kita dapat harta daripada mak ayah kita, jangan kita act dengan adik-beradik kita. Kamu tahu, tanah sana tu aku dengar kerajaan nak buat lapangan terbang, kamu tahu. Kalau dia punya riak depan adik-beradik, dia kata tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Kamu tunggu ayah mati. Itu sebab nak selamat, masa hidup ni pakcik-pakcik, tuan-tuan, nampak marah sangat pakcik-pakcik muda belaka ni. Nak, tuan-tuan, abang-abang, dia kakak sekalian, kalau boleh buatlah hibah teruk. Untuk tenangkan tuan-tuan dan semua tak. Tapi kalau hibah, syarat dia pula, dia bukan syarat yang wajib. Tapi mestilah dalam mazhab kita Syafi'i, adil dan saksama. Adil dan saksama. Adil ni bukan mengikut parti keadilan, bukan. Adil ni maksudnya mati Allah SWT, bukan daci juga. Adil ni maksudnya biar a win-win situation. Oh, kemak cakap. Situasi menang-menang. Yang seorang kerja pion, yang seorang kerja PTD, pegawai tadbir diplomatik, no, kerja dekat Kongo, gaji bapak besar, tak? Balik 2 tahun sekali. Tiba-tiba yang kerja pion ni kita bagi hujung kampung tanah. Yang ni tepi bandar contohnya, contohlah macam tu. Kita fikir itu okey lah. Sebenarnya tak adil macam Allah SWT. Patutnya yang kerja susah ni bagi lebih sikit, tak apa. Dan bagi anak-anak, dia kena reti bahasa lah. Nah, bahasa kasar tu, dia reti sikit. Sebab apa kau dapat lebih? Sebab apa kau dapat kurang? Ada sebab-sebab dia. Tapi fikir kita, kalau kita nak adik, 50-50. Orang macam cerdik benar lah tu. Tapi sebenarnya, tak berapa cerdik sangat. Itu Allah SWT. Adik ni kaca-maca. Itu sudut sudut tafsiran para ulama kepada kita. Baik. Hibah, kalau kita tak adil, hukumnya makruh dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita bagi dengan sebab nak khianati anak-anak, memang saja aku benci ke anak ni. Kalau kita buat macam tu, hukumnya haram. Tapi sah hibah tadi. Hukum je haram. Itu mazhab Hanbali, Maliki dan sebagainya. Kenapa jadi haram? Sebab bila kita meninggal dunia je, berantakan anak-anak ni. Balah anak-anak. Ha, kalau anak-anak didikan agamanya bagus, nah, masjid tak pernah tinggal. Hari Jumaat, hari Jumaat lah. Nah, tak pernah tinggal. Tiba-tiba kita tinggal dengan orang tu, itu banyak berlaku masalah dalam masyarakat kita. Bukan di sinilah. Manjoi banyak. Allah SWT, kih-kih perbalahan ahli waris. Baik. Nyatakan dalil pensyariatan faraid. Dalam faraid, dalil dia kalau kita ngaji zaman Allah, dia ada ayat yang umum, ayat yang umum. Ada ayat yang khusus, spesifik, ada yang ijmali, ada yang tafsili. Ijmal umum, ada yang tafsil, dia detail sungguh, dia terang satu-satu. Baik, kita pergi kepada ayat yang umum dulu. Allah sebut dalam Quran, auzubillahi minasyaitanir rajim. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Orang laki-laki, dengar, laki-laki, tak kira dia budak kecil, tua, muda, miskin, kaya, hitam, legam, putih, melepak, dah, kuning, oren ke, bila sebut dia lelaki macam Allah SWT, dia lelaki lah. Tak kira dia ni, ada syarat, lelaki ni macam mana? Mestilah dia tu lelaki tulen. Bukan lelaki buat-buatan. Bukan. Sekarang ada isu transgender kan? Dia kata dia terperangkap dalam tubuh lelaki contoh. Dia kata, terperangkap tubuh perempuan pun ada dan sebagainya. Itu jadi tomboy tu, terperangkap dalam tubuh perempuan. Amat? Jadi.
Orang-orang lelaki, kecil, besar, tua, muda, hatta orang yang gila sekalipun, dia layak terima pusaka. Hatta janin dalam perut pun layak terima pusaka. Nanti kita gambar dalam buku ni ada cerita bab janin dalam perut. Bab ada bau ni, orang tanya saya, dia baru nikah. Mengandung 3 bulan, suami accident. Punya excited, suami dapat kerja. Ni cerita pada saya, wallahlah tipu-tipulah saya berdonan. Excited suami balik kerja, nak balik bawa motor laju, accident mati. Waktu tu isteri baru 3 bulan mengandung. Punyalah tuan-tuan bagaimana keadaan perasaan isteri ketika tu. 3 bulan bau mengandung, suami meninggal. Duduk rumah mertua pula. Bila beranak, mertua ambil anak tu. Dia kata, anak aku dah tak ada, aku nak cucu ni. Lagi merayan dia macam Allah SWT. Maka sekat tu dia suruh yang menantu keluar Allah SWT. Ni masyarakat kita pening, pening dan pelik nak berlaku. Pening dan pelik. Baik. Orang lelaki ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat. Ada. Walinisa'i, dan bagi perempuan. Kecil, muda, kecil, besar, dah tua, muda, miskin, kaya. Dapat bagi orang perempuan. Ayat ni turun memasuhkan adat jahiliah. Turun je ayat ni, adat jahiliah mansuh. Apa dia adat jahiliah? Orang perempuan tak dapat apa-apa. Budak-budak kecil walaupun lelaki tak dapat apa-apa. Yang dapat orang dah besar, yang bekerja, yang pergi perang, mereka layak terima pusaka. Yang lain tak dapat. Maka adat ni dimasukkan dengan ayat yang ketujuh ini. Maka mimma tarakal walidani, apa-apa yang ditinggalkan oleh ibu bapa dan kerabat. Siapa dia kerabat? Contohnya adik-beradik kita mati, dia tak ada anak, maka kemungkinan kita dapat pusaka dia. Tapi kalau kita dapat pusaka pun tuan-tuan, contohlah banyak kes berlaku, seorang tu meninggal dunia, dia meninggalkan isteri seorang, nikah 30-40 tahun dah, kemudian meninggalkan adik-beradik, mak ayah meninggal dah. Biasanya banyak berlaku kes adik-beradik ni, dia punya seronok nak dapat bonus tu, dia sampai lupa kakak ipar dia tu. Lupa kakak ipar, patut kakak ipar dapat pusaka. Tapi cepat kak, bila kita nak faraid rumah kita, rumah ni abang ni, oh sedap dia tu, padahal yang bayar kakak ipar, cuma namanya abang tu. Banyak berlaku macam tu. Macam berlaku di Terengganu tuan-tuan sekalian, seorang hamba Allah ni, dia kerja pangkat bawah, isteri dia CEO. Tapi sebab bercinta dengan orang bawah, tak apalah, cinta itu buta kan? Kalau dah jodoh, bukan kalau dah bodoh, kalau dah jodoh, kalau dah jodoh nikah. Tetapi cerdiknya dia, dia beli barang-barang letak nama suami, punya sayang tak? Macam buat Taj Mahal, Taj Mahal buat untuk orang perempuan, dia untuk suami dia. Suami pendek umur, mati suami dia, harta kereta nama suami, rumah nama suami. Bila mati je tuan-tuan mati, Allah SWT kena pusaka lah rumah tu. Mari adik-beradik tutup pusaka. Dia kata tak boleh, nama je abangmu, tapi aku bayar bulan-bulan. Adik-beradik pula cerdik, mana bukti? Sudah, Allah SWT berbalah di mahkamah tinggi. Bukan harta sikit-sikit, harta, banyak harta, tapi nama suami. Maka beware, hati-hatilah tuan-tuan mati, Allah SWT dalam bab harta ni. Orang boleh cabut serban ni, hilang janggut dia, jubah jadi skirt je, disebabkan harta benda dunia ni, masya-Allah. Kemudian kata Allah SWT, mimma qalla minhu aw kasur, sama ada sikit ataupun banyak, nasiban mafruḍa, yang ni yang kita kena tekan, nasiban, kadar dia ni, hak yang dia dapat mafruḍa, memang Allah telah tetapkan. Jadi kalau ada orang kata tak payah bagi faraid lah, tak aci faraid ni, kita kata haram kamu cakap macam tu. Kalau cakap dengan waras, dia ingkar perintah Allah SWT, habis. Tapi kalau dia kata boleh tak kita bagi sama rata, contoh berlaku di Johor, kat saya memang contoh lah tuan-tuan sekalian, orang banyak tanya kan, contoh berlaku di Johor, adik-beradik lelaki jantan ni tak balik belaka waktu mak sakit, yang jaga kakak, cakap jaga, jantan balik tengok mak, ok mak, ok beres bok, beres balik, boom. Tak ada nak picit-picit orang-orang dewasa, orang-orang warga emak ni tuan-tuan, ayah-ayah kita, tok nenek kita, kalau sakit dia suka kita sentuh badan dia, bukan pijak dia, dia tengok sakit kita pijak pula, dia suka kita pegang-pegang kaki, nak picit mak sihat mak, nak bodoh kamu ni, aku kan sakit saja je tanya, itu mukadimah perbualan. Tapi kita tak faham, sebab sakit sangat kita terajang je anak kita bawa. Kita bicik mak macam mana, apa khabar mak, itu memang itu.
Tapi kalau kita sekadar duduk tepi katil, okey mak macam ni okey. Nak bayar mak, nak makan tak? Tu nasi tak habis, kenapa tak makan? Tak punya anak zalim anak macam ni. Lepas tu kita ambil, mak nak makan ke? Ada adab. Sebab kalau dah mula sakit, dia jadi macam budak-budak, bahkan lebih daripada budak lagi. Betul? Almarhum ayah saya dari Allah Subhanahu Wa Taala selang setengah jam manggil. Hei! Ha, kita tengok tengok TV je. Ha. Manggil sekali tak apa lagi. Tengok TV pula. Hei! Nak. Pergi pula nak. Kali kedua boleh tahan lagi. Ketiga, hei! Ha, kita marah. Tu ustaz tu. Wah, bagi. Ada, ada. Tapi istighfarlah, astagfirullahalazim. Sebab benda Allah kalau uji orang tua, kita bukan nak uji kita. Bukan nak uji orang tua tu. Nak uji kita yang jaga dia. Ha, betul? Jaga kita. Saya waktu ayah saya bawa daripada Pahang mari ke Ipoh. Perjalanan biasa 5 jam setengah. Tapi sebab bawa almarhum ayah saya, waktu tu hidup lagi lah, tak almarhum lagi, hidup lagi. Kalau almarhum saya bawa mayat dah mari. Nah. Setiap RNA dia minta berhenti nak kencing. Berhenti kri, dia panggil saya kri, bukan ke, kri, kri, berhenti kri, nak, abah nak kencing. Nah. Berhenti, buka pamper dia, abah, ambil botol, letak. Kencing abah, kencing. Tak apa, nak akak tak larat ni atas nak. Sebab saya isi saya je. Oh, dia kata tambuh pulak lah kecing. Tambuh, tutup balik. Start kereta, jalan pulak. Sapa dekat, dia mula-mula Kuantan. Lepas tu Gambang. Setiap ada berhenti, tak kecing. Kita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sapa dekat pintu rumah. Kri. Aduh. Stesen Bah jauh tak? Dia kata. Dah ada benda pulak stesen Bah. Apa? Baru sampai ni. Atau abah lah, abah nak balik Kuantan. Nak balik. Dia tak nyanyok kan? Dia kata nak balik. Dia kata, abah, 7 jam ni kita jalan ni. Nak naik kereta pun abah tak larat macam mana? Naik bah? Tak apa. Atau aku ni. Dia kata, tak apa abah. Abah duduk dulu, relax dulu. Kalau tak sesuai esok, kaya tak balik. Alasan dia apa benda? Aku tak boleh menyusahkanmu. Aku tak boleh susah. Tak boleh ni, don't want. I don't want. No. Saya tak nak nyusah kamu. Tu bapak, mak. Tapi kita selalu nyusahkan dia. Nak. Kecil-kecil waktu sakit gigi dia gosok kita ni. Sampai kita tidur. Ayah kita gosok gigi. Sakit gigi. Kita kata benda. Hospital banyak bawa. Nak. Gia. Nak. Kita punya tak kenang jasa macam Allah SWT. Hari pertama tuan-tuan sekalian. Dia duduk bilik belakang. Saya duduk bilik depan. Bilik tu saya dah buat cantik-cantik dah. Ngekon lah letak. Kenapa tak ada aircon? Kena baik benar lah. Buat aircon sekali. Bapak ayah nak mari. Tapi orang tua tak suka aircon. Saya kata apa-apa kalau nak berak, kabar, panggil. Bagi pakai paper lah. Tapi hari tu dia tak panggil. Kemungkinan saya tak dengar dia panggil. Bangun subuh nak kejut dia semayang. Bau busuk. Oh, saya kata bau dia pula. Tengok-tengok dia berak tentang sini. Habis. Habis katil tu. Saya angkat dia tuan-tuan sekalian, angkat pergi kat tandas, angkat seorang-seorang, angkat tak kat tandas pun je, tandas tu dekat dekat bilik tu je, angkat tak. Kita ambil plastik hitam tu, buka pampers dia, nak muntah, nak muntah depan dia, dia pun tunduk. Buka kali kedua, muntah, saya muntah kat sinki. Lepas tu dia tunduk, saya tengok dia menangis. Ya Allah SWT sekalian, waktu dia menangis tu, ya Allah SWT sekalian, saya ingat satu benda dosa paling besar sekali, saya nak muntah depan ayah saya. Tak pernah tuan-tuan jumpa mak bapak yang mandikan anak, basuh berak anak, dia muntah sebab tahi anak dia. Tapi anak-anak punya derakanya sanggup nak muntah depan ayah sendiri. Tuan-tuan bayang, itu pengajaran pada tuan-tuan lah. Kalau ustaz macam saya ni pun akan melakukan kesilapan. Saya sebut takut Allah SWT nuda wiluha, Allah akan pusing kehidupan kita ni. Kalau mau buat gitu ke ayahmu, takut anakmu nanti buat mu lagi teruk lagi. Asyad, lebih bersangatan teruk daripada buat. Itu sebab saya pesan pada siapa-siapa, kalau mak ayah sakit, jaga betul-betul. Itu peluang kita jana pahala terbanyak sekali. Tapi banyak orang sia-siakan. Macam berlaku di Johor ni, dia biar kakak dia jaga. Adik lelaki tak jaga langsung. Sedangkan tanggungjawab dia lelaki lagi besar. Yang perempuan tanggungjawab dengan suami dia. Tapi mujur kakak ni janda. Bila mati, mak balik belaka. Bagus, balik. Ziarah mak mati. Tapi dah mati baru balik. Bila nak pusaka, kakak dia kata, boleh tak kita bagi sama rata
Oh, dia kata tak boleh. Hukum Allah, lelaki dua, perempuan satu. Bodoh kan ni, betul Allah SWT. Bodoh. Bukan bodoh sebab dia ikut hukum Allah tu, bukan. Sebab mu dalam bab tu mengikut hukum Allah. Macam akhir khaluat, khaluat, takat khaluat. Dia guna hujah Sayyidina Umar, asal Sayyidina Umar. Memanglah, kalau kita kira, kalau hujah, guna hujah Sayyidina Umar tu, memang kata pas cerah, tak payah siasat lah. Jawatan agama buat selama ni salah berlaku. Salah berlaku, dia siasat dan sebagainya. Tapi tang tu mengikut Umar. Tang sebab mu tak nak ikut Umar. Umar sebab orang minum arak bukan 40 kali. Zaman Rasulullah 40 kali. Zaman Abu Bakar 40 kali. Zaman Umar 80 kali dia sebab. Yang tu mu tak nak ikut pula. Mu lawan pula yang sebatan syar'i 6 kali dekat Terengganu orang ni. Afatu minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd. Mu ambil separuh, mu buang separuh. Ini bukan Islam, ni kapal selam Allah SWT. Jadi kakak tu kata boleh tak bagi? Kakak tu cakap lembut dah tu. Bagi sama rata boleh tak? Tak boleh. Ikut hukum Allah. Betul jawapan budak tu. Betul jawapan adik-beradik dia. Tetapi dia kena kenang betapa susahnya kakak tu menguruhkan mak dia. Tapi mu balik senang-senang nak bagi gadimah yang kamu dapat. Aku tu tuan-tuan kena ingat sikit. Tuan-tuan kena fikir, nak orang mengaji mari 5 kali sehari mengaji pula ni, tuan-tuan kena lebih pandai daripada orang yang tak pandai. Bahkan ada kadang-kadang kita kata tak payahlah, abang pun ada tanah dah, kamu ambil lah sama-sama kamu. Itu namanya takharuj, keluar daripada pemilikan. Tapi nak juga, orang kita nak juga, walaupun tanah sekarang ke, letak ke, memang sekarang betul tanah tu kecil benar. Nah, tak nak sebenarnya pernah kira tak tanah tu luas dia tu namanya per 20,000 kaki. Per 20,000. Seorang hamba Allah ni nak beli, dia nak beli belaka, dia ada duit, dia nak beli. Ada seorang makcik ni, keluarga dia kak, besar dia tu muat-muat sebiji jamban je kalau dia boleh buat. Dia kata, boleh tak jual? Jual lah, nak. Takut kalau diwarisi lagi besar. Dia kata, tak boleh, nak merasai. Dia kata, nak merasai juga tanah ni. Merasai apa kalau tandas besar tu, tentang macam Allah SWT. Jual-jual je lah, habis, kalaskan terus. Tapi kita sebab nak merasa, tu sebab nama penuh dalam tanah. Sebab kita punya penting diri sendiri, kita lupa dengan sekalian, benda tu kalau kita tak dan nak waris, akan jebakkan anak-anak kita jadi masalah satu masa nanti. Sikit sangat dapat. Macam berlaku di Melaka, saya pergi ceramah, dia Melaka. Rumah sewa RM150 sebulan. Waris lebih daripada 13 orang. Dia suruh saya kira berapa faraid seorang dapat. Saya kira-kira dapat sekitar RM3.15 seorang. RM3.15 seorang ni. Saya kata, sampai bila nak buat macam ni? Dia kata, sampai bila-bila lah. Sebab wasiat mak, jangan jual rumah tu. Ha, satu hal pula wasiat macam ni. Ada wasiat yang kita kena ikut, ada wasiat yang kita boleh bantah. Tak ikut tak apa, tak berdosa. Contoh, ni rumah pusaka, dia kata. Rumah pusaka. Oh, Kelantan, oh, Kelantan. Ni rumah pusaka kita ni. Ha, mu jangan pecah ni. Balik raya sini, dah sini, bawah, sini belakang. Dia kata, jangan pecah. Oh, dia kata, berai bawah, berai mak, mati, mak, mati. Matilah mak dia. Adik-adik-beradik 7 orang. Bila ada seorang nak bayar PTPTN sebab tak jadi, ya, kena bayar balik. Ingat tak kena bayar. Nak bayar PTPTN. Kata dia, tolong bayar. Tolong paraik rumah ni. Abang sulung kata, kamu deraka. Ya? Jangan deraka dengan mak. Mak pesel dah. Wasiat dah. Jangan pecah. Rumah kita ni duduk bersama-sama. Set kita jangan pecah, dia kata. Faham tak? Tak kira lah Kelantan ke Terengganu ke Negeri Sembilan ke Perak ke. Macam tu lah. Tak jual rumah ni. Okey lah, 7-7 ni balik belaka. Raya balik, raya korban balik, kongsi facoy balik, semua balik duduk rumah ni. Melepang-lepang duduk dah, penuh. Dengar. Baik, 7 orang ni mati belaka. Setiap 7 ada 7 orang anak, 49 cucu. Seorang cucu kata, kita faraid rumah ni. Cucu lain kata, tak boleh. Kami bantah sebantah-bantahnya. Kena ikut apa yang disepakati oleh barisan di atas tu, 7 orang. Kata tak boleh jual. Baik, 49 orang ni semua bagus belaka, tak pecah. Bayangkan 49 orang ni mati, setiap seorang ada 7 anak. Berapa dah cicit? Takkan benda tu membebankan macam Allah SWT kepada peringkat paling bawah sekali? Beban. No, di kampung baru tu. Satu lot tanah harga juta, puluh juta. Tapi waris 200 ke 300 orang. Dapat berapa?
Nak cari pula bukan main susah. Kalau dapat kerjasama, dapat jumpa, bagi kerjasama, beres. Minta IC, buat apa IC? Nak. Nak apa IC? Nak buat pinjaman ke? Ha, banyak soal jawab. Orang cerdik kan? Orang tak apa cerdik, nak IC. Ha, IC, dia bagi tu. Tapi sebab cerdik sangat, adik PT3, apa tu? Tak bagi kerjasama. Dah kita jumpa dah, tak bagi kerjasama, lagilah menyebabkan susah. Itu sebab nasihat, kalau wasiat mak kata, rumah ni jangan jual, tuan-tuan boleh buat sepakat macam mana, siapa nak beli rumah ni? Jual kat adik-beradik, jual juga. Tapi adik-beradik yang dapat, semua tak nak, terpaksa tuan-tuan jual pada pihak yang lain. Kalau kekalkan macam tu, akan berlakulah kes kita kata, ada yang takkan dapat pusaka. Kalau pemegang amanah, contoh Abang Long, kalau Abang Long ni bagus, baguslah. Tapi kalau Abang Long ni, Abang Long Fadil, hasudah. Allah SWT. Itu yang banyak berlaku. Contohnya kita selalu buat, Abang, kalau sebelum Abang mati, kita tukar nama pada kamu, kamu anak sulung. Kamulah kepercayaan ayah, anak sulung, kita kata. Letak nama dia. Kalau ayah mati, tolong faraidkan. Bila ayah mati, dia faraidkan sesama anak-anak dia. Tak bagi ke adik-beradik. Pun berlaku juga. Jadi kalau cerita bab masalah, cukup banyak lah macam Allah SWT sekalian. Cuma mukaddimah pada malam ni, kita nak cerita kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, ialah itu ayat yang umum yang Allah terangkan kepada kita. Baik, setakat ni ada soalan ke tak ada soalan? Kita pergi pada womb, ladies first. Ada soalan tak? Ladies sekalian. Soalan, kalau tak ada soalan malu nak tulis, tuan-tuan boleh hantar ke WhatsApp saya 019 444, tekan-tekan tak dapat. Ni boleh hantar WhatsApp ataupun SMS ke 019. Kita boleh jawab terulah. Saya sekadar saya boleh jawab, saya jawab. Baik. Tapi ada setengah orang tu, dia saja tanya sebab nak test kita je. Ada, dia tahu, tapi dia saja test. Bukti dia tahu, dia boleh sebut tentang faraid tu, memang dia tahu tu. Kadang soalan macam tu saya tak jawab lah, terus. Tiba-tiba dia tanya, Ustaz, asabah tu apa? Tiba-tiba tanya asabah tu apa? Kita tak masuk lagi tajuk tu. Dia terus tanya asabah tu apa? Mana kita kata, baik. Ada seorang saya pernah mengajar di Masjid Azan Shah tu, seorang pakcik, tahu-tahu wali Allah kamarnya. Dia masuk-masuk, dia tanya, Ustaz, satu soalan yang memang kita tak belajar lagi, tak ngajar lagi. Kita pun jawab soalan. Lepas tu dia, okay, terima kasih Ustaz. Dia pun keluar. Itu orang paling beradab sekali di muka dunia. Tengok semua orang. Dia tanya yang tu je. Lepas tu dia keluar. Wallahu a'lam. Baik. Ada soalan tak setakat ni? Muslimin. Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada soalan? Bagus. Alhamdulillah. Mana pembelajaran, pengajaran dan pembelajarannya berjaya. Baik. Kita pergi kepada ayat-ayat Al-Quran mengenai miras pusaka. A'udzubillah minasyaitanirrajim. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak laki-laki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Ini asas. Macam kes di Johor tu, asas lah. Dia tekan pada asas ni lah. 2-1. Walaupun dia deraka pada mak dia, tapi bab faraid nak ikut hukum Allah SWT. Betul, dia betul. Tapi insaniah dia tak ada. Kemanusiaan dia tak ada kepada mak ayah dia. Baik. Di sini hadirin mati Allah SWT, ulama bahas. Kalaulah Allah kata 2-1, macam mana hukuman yang kita buat lelaki di jabat pusaka, macam mana nak buat? Bagi sama rata atau tak? Maka kata ulama, seperti mana saya baca dalam kitab, apa nama, Allahu Akbar, Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Wabah Zuhaili kata apa? Almarhum. Dia kata apa? Nikmati Allah SWT. Kalaulah kamu nak buat secara pembahagian sama rata. Kalau kita nak buat sama rata, kan biasa anak-anak bincang macam tu. Biasanya nak sama rata ni lelaki ke perempuan? Orang perempuan lah. Orang perempuan nak paksa je. Mesti orang perempuan yang nak. Orang lelaki setuju, persetujuan kepada lelaki. Kalaulah mereka tu setuju belaka tanpa paksaan, hukumnya harus boleh bagi ikut sama rata. Harus. Baik. Tetapi kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, alangkah bagusnya kalau kamu raikan apa yang Allah nak dulu. Allah nak lelaki 2, perempuan 1. Selepas dapat bahagian tu, kamu ikutlah apa yang kamu nak selepas itu. Maknanya, nak bagi balik, silakan. Tapi mu kena ikut apa Allah nak. Mu akan dapat yang pertama, apa yang Allah nak.
Nampak macam kerja dua kali, tapi sebenarnya kita meraihkan apa yang terbaik yang Allah tetapkan. Sebab orang tak nampak lagi harta benda, dia tak rasa apa-apa. Tapi kalau letak duit mak 20 ribu atas meja, ha, keluar mata macam Mr. Crab, S keluar tina. Dia punya, oh, dia kata, mulailah kakak kata bila nak bagi, kata sama kata, tiba-tiba rasa nak kahwin lagi dia. Ha, sudah. Dia punya banyaklah punya merawang dia, macam Allah SWT baru kita sedar, tuan-tuan sekalian, betul tak betul dia punya keikhlasan nak bagi sama kata. Tapi kalau tak ikut kata Dato' Wahbah Zuhaili pun tak menjadi masalah. Cuma orang selalu condemn saya, dah ustaz tak ikut hukum Allah ni haram lah. Dah gitu macam Allah SWT sekalian, dia ada maslahat-maslahat. Dia ada sistem namanya takharuj. Takharuj ni keluar daripada pemilikan, daripada apa yang kita dapat. Kadang-kadang kita keluar langsung. Ha, gitu tu macam Allah SWT. Baik, ada soalan tak? 2-1 ni. Tak ada soalan. Alhamdulillah. Kita pergi kepada golongan pertama. Ni baru dalil, kita akan belajar satu persatu semasa nanti insyaAllah. Azan ke tak? Tak. Allah SWT berfirman, fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatain. Ha, dengar ni, perempuan-perempuan sekalian, laki pun kena dengar. Saya kita bincang sebentar lalu tentang dalil. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih daripada dua. Mak mati ada anak perempuan 2, 3, 4, 5, lebih pada 2. Nah. Falahunna thulutsa, maka mereka mendapat 2/3 daripada harta peninggalan mak tadi. Tapi dengan syarat tak ada adik-beradik lelaki dengan depa. Mak mati ada 2 anak perempuan, tak ada anak lelaki. 2 anak perempuan tadi dapat 2/3 bagi sama rata. 2 orang. Boleh faham macam mana? Muslimat sekalian boleh faham? Ha. Tapi kalau ada anak lelaki, dapat tak dia? Tak dapat 2/3 sebab dia akan jadi nisbah li dzakari mislu hazzil unsayaini, iaitu lelaki 2, perempuan 1. Contoh macam ni kan. Ambil lah. Saya ingat pemenang ni. Contoh nama macam Allah banyak benar ni. Contoh mak mati. Mak ni maksudnya mati. Mak. Mak yang aiskrim makku tu mati sejuk. Mati sejuk kawanku tu. Mak mati ada anak lelaki seorang. AL ni anak lelaki dan dia ada anak perempuan. AP ni anak perempuan. Okay. Kalaulah mak tak ada anak lelaki, dia ada anak perempuan saja, maka mereka dua ni akan dapat berapa? 2/3 kongsi sama rata. Tapi tiba-tiba mak mari seorang lagi. Mari seorang isteri lain. Dia kata saya lah anak saya nama Min bin Mak. Bila nikah, kira-kira 20 tahun dulu nikah. Ah, ha, biasa. Kalau nak nikah tuan-tuan, tolong khabar ya, cawangan-cawangan tersebut. Ya. Ha, ni senyap-senyap. Ada penyakit apa panggil apa? Istilahnya TB. Takut bini. Baik. AL. Ada anak lelaki seorang. Tak kira pada isteri lain. Sebab yang mati mak. Bukan mati isteri. Mati mak. Mak yang mati. Maka bila mana ada anak lelaki, maka tak dapatlah mereka 2/3. Jadi macam mana? Kita buat istilah macam ni. Selalu saya buat, anak perempuan layak dapat 1. Anak lelaki perempuan dapat 1. Anak lelaki dapat apa? 2. 2 campur 1, campur 1 jadi 4. Jadi dia 2/4, 1/4, 1/4, habislah harta dia. Ha? Gitu. Dah usah mana ayah? Jangan tanya lagi sebab tak masuk lagi bab ayah. Allah selalu tanya gitu. Dia suka memereka-reka soalan. Allah SWT. Kalau ada ayah sini macam mana nak buat? Okey, ada ayah. Ha, kita dah belajar bab ayah, dia akan dapat 1/6. Maka dia tak dapatlah istilah 2/4 ni. Ha, yang itulah kita akan belajar satu-satu. 6. Dia adalah pengiraan-pengiraan yang akan kita kira macam mana. 6 kita ambil jadi asal masalah. Ayah. 1/6. 1/6. 1. 1/6. 6. Tinggal baki berapa? 5 betul? Anak lelaki, anak perempuan, anak perempuan. Anak lelaki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Sini ada berapa? 4 betul? 5 boleh tak bagi dengan 4? 5 boleh bagi 4 tak? Boleh, tapi pakai kalkulator. Maka tak nak pakai kalkulator, kita nak pakai lengkap terus. Maka 6 darab 4. 6 darab 5, tak? 6 darab 4 betul? 6 darab 4. Dapat 24. 1 darab 4, 4.
Jadi baki 20. 20 boleh bagi 5, 20 bagi 4 tak? Jawapannya 5 betul? 5. Baik, jadi jawapannya ayah dapat berapa? 4/24. Anak lelaki 5 satu bahagian, dia dapat 2 bahagian, dia dapat 10/24. Anak perempuan dapat 5/24, darab 2 orang. Itulah kadar pengiraan yang kita akan belajar nanti. Baik. Bila sebut anak perempuan dalam ayat tu, tuan-tuan sekalian, dia termasuk cucu perempuan, cicit perempuan, ciuk perempuan, piuk, cicok, tokek, semua bawah tu, semua termasuk belakang. Itu cucu-cucu cicit tu termasuk. Tetapi beza dia, cucu perempuan nak dapat pusaka kita, mesti dia anak kepada anak lelaki saja. Boleh faham? Cucu-cucu sekalian kat belakang tu, jangan bercadang nak dapat harta kalau kita anak pada anak perempuan dia. Contoh macam ni, ya. Yeah. Whiteboard baru ni, tuan-tuan kena datang tetap bulan. Baik, mak mati lagi kali ni. Dia ada 2 orang anak, nama Siti dan Kasim. Siti seorang, Kasim seorang. Mak mati 2018. Baru mati lepas Perak menang baru ni, 5-0. Besar. Ingat susah benar lah orang Sabah, senang pula. Siti mati 2010. Kasim mati 2017 contoh. Maknanya bila mak mati, 2 orang anak dia dah telah mati dulu pada dia. Siti ada anak namanya Nelofa. Nelofa. Kasim ada anak namanya apa? Ni Aida Jebab. Aida. Yang saya masukkan cucu tadi, iaitulah yang dapat pusaka Aida binti Kasim bin Mak. Dia ni yang layak terima pusaka. Nelofa binti, tak boleh nak binti Siti. Kecuali Nelofa ni mati, bawa kita bintikan ke Siti. Contoh Siti kahwin dengan Zaid Ibrahim. Contoh Zaid. Nelofa binti Zaid. Zaid bin lain. Zaid mungkin bin Mamak bin Abu dah. Tapi nak sebutnya, Nelofa ni kita panggil dia ni Zawu ataupun Zawil Arham. Ahli waris juga, tetapi dia tidak ada kadar tertentu daripada syarak. Tetapi Aida disebut sebagai Ashabul Furuq. Yang inilah tuan-tuan akan belajar nanti. Ashabul Furuq, kalau kita ngaji faraid, maknanya golongan-golongan yang dapat dengan kadar yang Allah syarak tetapkan. Baik, saya khabar tadi 2/3 kan, Allah mulakan. Kalau lah Kasim ada anak ramai, Aida, nama apa lagi, Lima, lagi yang ni ada anak nama Husin, Usuk. Walaupun Husin ni lelaki, sebab dia anak perempuan, dia tak dapat pusaka. Ni negeri Perak tuan-tuan sekalian. Kalau tak ada waris yang lain, yang ada Aida dan Lima saja, dia dapat 2/3. Kalau seorang 1/2, 2/3, maka baki berapa? Baki 1/3. Agak-agak kita, pemikiran kita mesti kata-kata, bagilah ke Demen ni. Demen cucu juga, betul? Demen cucu juga. Tapi sebenarnya kalau tak ada waris asab, waris yang lain, 1/3 ni akan pergi ke Baitul Mal. Baitul Mal. Kenapa Baitul Mal Ustaz? Kenapa Demen ni tak dapat? Sebab kalau di Perak, di Kedah, di Pahang, Malaysia ni, bila bertembung Zawil Arham dengan Baitul Mal, Baitul Mal yang akan dapat. Boleh faham tuan sekalian? Jadi tak dapat lah Husin, tak dapat Nelofa. Sedangkan yang baik dengan mak, 2 orang ni baik. Balik kampung, mak kata, Nelofa cabut ubang, cabut ubang, habis rambut hilang. Punya baik. Husin pijak belakang, pijak smackdown tu, pijak dah. Macam Khabib tu. Nah, hebat. Tapi Aida ni balik kampung je, terus, ayah, atuk, password wifi berapa? Nak. Ayah tok pakai 3-3 sekupang ya. Password wifi tanya. 5, masak nasi. Tak masak-masak. Punya malah. Tapi yang dapat tiba-tiba, demo ni dapat. Itu sebab Pakcik Mat sebelum mati, mari belajar kat masjid ni tu. Kita kena kenal siapa waris kita, kalau dia cucu, cucu mana yang tak dapat, cucu mana yang dapat. Kalau kes macam ni, agak-agak apa yang perlu dia buat? Dia boleh buat dengan 2 cara. Yang pertama, hibah kepada cucu-cucu ni, ataupun dia boleh buat wasiat. Kenapa boleh buat wasiat pula? Dia kan ahli waris. Ya, ahli waris. Tapi ahli waris yang terdinding tak dapat, maka dia boleh dapat untuk dia sudut wasiat kepada Husin dan Nelofa.
Walaupun dia lopak, dia tudung namanya lopak. But tetap tersangka. Okay. Ada soalan tak anak-anak perempuan sekalian? Bagus. Saya lepas ni jangan tanya sebab nak balik terus. Tahu? No. Oh, duduk jauh kan? Kena balik awal sikit. Sebab saya nak pergi satu tempat lah mana. Ada kerja sikit. Mana tadi? Illam yak... Okay. فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً. Tetapi jika sekiranya anak perempuan itu satu, mati kita ada seorang anak perempuan, فَلَهَا النِّصْفُ, dia akan dapat setengah daripada harta itu. Setengah. Dia kalau tentang kita ngaji mendalam di bab faraid, dia ada satu namanya hukum yang bab rad. Rad mengembalikan pusaka itu kepada waris yang ambil fardu, dia akan dapat balik separuh lagi. Tapi di Malaysia sayangnya, khususnya di Perak, kita tak guna rad mazhab Syafi'i. Walaupun muktamad mazhab Syafi'i boleh gunakan rad, tapi di Malaysia kita tak melaksanakan sistem rad tersebut. Jadi biasanya akan pergi ke Baitul Mal. Baitul Mal tak ada duit kan, atau ke Baitul Mal. Walaupun dalam fiqh manhaji yang dikarang oleh tiga ulama besar negara Syam, Syekh Musaffakhin, Ali Syarbaji, Mustafa Zarqa, dia kata Baitul Mal, tuan-tuan rujuk dalam fiqh manhaji, Baitul Mal tidak akan tersusun sehingga turunnya Nabi Allah Isa, dia kata. Mana tak perlu pergi ke Baitul Mal, kena buat rak. Tetapi kata ulama di Malaysia, dia menulis atas waqi' yang berlaku dekat Syam. Di Malaysia, Baitul Mal kita masih lagi tersusun Allah SWT, jadi tak guna pandangan tersebut. Itu pandangan-pandangan ulama kita lah. Ha, gitu hasilan. Baik, kita berhenti dekat situ nama Allah sebagai mukadimah. Nampak berasap dah tu nak mukadimah pada hari ni, insyaAllah, sebab dia melibatkan angka, nombor. Nombor yang tak mengantuk, nombor ekor je macam Allah SWT. Yang lain semua mengantuk lagi. Yang lain mengantuk lagi. Nombor ni mengantuk sikit lah. Jadi mukadimah kita pada hari ni lah, kita kenal bahawa hukum faraid hukum daripada Allah SWT. Allah perintahkan kita melaksanakan. Namun begitu, perintah ini tertakluk kepada apa yang kita katakan pada syarat-syarat ditetapkan oleh Allah SWT. Dan pada malam ni kita sempat membicarakan tentang anak-anak perempuan saja. Anak-anak perempuan. Dan anak-anak perempuan pula, jangan paksa pula adik-adik lelaki nak bagi sama rata dengan dia. Jangan paksa. Jangan paksa. Ada kata tak aci lah. Kita kata aci kat India. Allah SWT, kita panggil tak ada aci-aci buka pintu. Namun begitu, bagi adik-adik lelaki jangan sombong. Sebab faraid sikit sebelum saya tamatkan. Faraid memang nampak dua satu. Kita nampak nombor je. Tapi di sebalik nombor tersebut, tanggungjawab yang besar pada lelaki. Kalau adik-beradik perempuan kita susah, adik-beradik lelaki wajib tanggung. Kalau dia ada suami pun, tetap kita wali pada dia. Wali maksudnya, apa masalah bagi. Saya daripada keluarga susah sekalian. Arwah mak saya meninggal tahun 98. Tahun ni cukup 20 tahun dia meninggal. Baru ni 15-10. Adik-adik dia kalau mari, bahaya saya pun nelayan je, almarhum, nelayan. Balik pada sungai, panjat pokok pula, ambil buahnya. Kerja kuat sungguh. Sebab tu dia 5 tahun terlantar. Kederak dah habis belakang. Masa muda dia kerah sungguh kederak dia. Nah, habis. Yang terima Allah SWT sekalian, kalau dia mari adik-adik, mak saya mari, dia akan hulu pada mak saya. Tak, paling banyak 10 riyal bagi. Cukup. Ni kita tak hulu, hulu tangan je. Kakak kita dah lah susah. Nampak susah makan dengan kicap. Kadang-kadang makan kicap saja, nasi tak ada. Kicap je makan. Tak, kita tak bagi apa-apa, zalim kita. Tu sebab lelaki tanggungjawabnya besar. Tu sebab dia dapat banyak. Tapi orang manusia kita jadi rosak nampak faraid sebab benda dapat banyak, dia salah guna kebanyakan dia dapat. Banyak dia dapat, dia salah guna. Dia pergi umrah, duduk dekat Safwa Tower. Oh, tanya ustaz Saleh, kat mana Safwa? Turun 30 meter. Turun terus Masjidil Haram. Kakak kat kampung lapar. Kakak tak makan. Kita gunakan duit tu, betul duit kita. Tapi tanggungjawab kita beban. Tengok, dia ada ruh faraid. Ruh faraid lah, responsibility ke tanggungjawab. Tanggungjawab tu, tuan-tuan kena laksanakan. Barulah comel nampak faraid tersebut, insyaAllah. Jadi akhir sekali, Allah, terima kasih kepada Tuan Musi tadi. Sebab sebut tentang mahat tahfiz saya. Mahat tahfiz ni sebenarnya pengambilan untuk pelajar sepenuh masa tahun depan. Tapi sekarang kita buat program iaitu kelas tahfiz setiap hujung minggu. Hari Sabtu tu, setiap Sabtu kita ada kelas 8.30 sampai 11.30 pagi. Percuma kita bagi pada anak-anak kawasan sekitar. Tapi paling jauh pun datang dari Simpang Pulai sebagainya. Dan petang 2.30 sampai pukul 5 kita buat kelas.
Datang datang mengaji Quran kat situ, hafal Quran. Ada yang telah habis juzuk 30 dan sebagainya. Itu part time. Lepas tu setiap minggu pertama dan kedua hari Ahad, kita buat kelas Taranum Al-Quran. Tu kita kena kenakan bayar RM10 sebab kita nak bayar upah pada ustaz yang datang mengajar tu, yang datang pada jauh. Kemudian kita minggu ketiga kita buat kelas nasyid. Kelas nasyid bagi anak-anak belajar. Kemudian minggu keempat kita kelas tafakuh khas remaja. Kelas tafakuh khas remaja. Dan insyaAllah untuk pengambilan pelajar tahun depan, kami masih lagi belum dapat kata putus. Sebab baru ni kata lelaki tiba ada desakan macam-macam lah. Ada orang kadang nak percuma saja. Minta Allah SWT, kita tengah fikir macam mana nak buat. Sebab saya sangat tertarik dengan kaedah sahabat saya P.U. Azihan. Dia buat di Sandakan, sekolah dia Darul Hasanah nama dia, memang fully wakaf, fully percuma. Saya macam pening, macam mana rezeki yang Allah beri pada dia, dia boleh tadbir benda itu dengan staff yang ramai tapi jalan dengan lancar. Allah, saya cuba nak belajar macam mana nak buat macam tu. Sebab zakat ni macam berharap dengan manusia, lebih berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu dapat kita mampu buat dengan hasil sumbangan orang ramai. Kita dapat beli sebuah bangunan dekat sana tu dan kita buat renovation dan sebagainya. Dan moga-moga anak-anak baca Quran dekat situ, setiap huruf yang keluar daripada mulut mereka tu mendatangkan natijah besar pada tuan-tuan, insyaAllah. Akhir sekali tuan-tuan sekalian, tuan-tuan yang datang nak menderma kepada kami, saya tak nak derma kosong saja tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan ada yang mungkin dah bagi RM5 ke atas tadi, tuan boleh ambil buku kat luar sana yang buku saya tulis bertajuk Indahnya Beradab dengan Al-Quran dan Ahli Al-Quran. Buku ni memang kita terbitkan khas untuk orang yang untuk infak kepada Baitul Diyak, insyaAllah. Buku ni rentetan daripada kitab At-Tibyan yang dikarang oleh Imam Munawawi, sedikit bingkisan yang kita keluarkan untuk tuan tatapan tuan-tuan, bagi semangat untuk baca Quran, insyaAllah. Jadi sekolah itu daripada saya tuan-tuan sekalian. Maaf kalau terkasar bahasa, tersilap bicara. InsyaAllah pamphlet saya akan edarkan kepada tuan-tuan, pamphlet sekolah kami. Wallahu a'lamu bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.